Tiga orang tewas dan belasan lainnya luka berat dan ringan pada peristiwa tabrakan antar bus pariwisata Bali Radiance dengan bus penumpang Tiara Mas. Kecelakaan terjadi di kilometer 13 Banyuwangi pada Kamis dini hari tadi. Tabrakan antara bus Bali Radiance dengan bus Tiara Mas menyebabkan mobil ringsek dan menewaskan tiga orang. Menurut keterangan saksi, bus Bali Radiance melaju dari arah Surabaya dengan kecepatan tinggi. Setelah kejadian, warga membantu evakuasi korban dan untuk korban luka-luka kini dirawat di rumah sakit setempat. Hingga kini polisi terus menyelidiki penyebab terjadinya kecelakaan. Sebelum terjadi kecelakaan, bus Bali Radiance ini sempat mendahului truk Fuso di TKP di Jalan Raya Banyuwangi Situ Bondo, tepatnya di depan Hotel Baru 2 Watu Dodol, wilayah Watu Dodol. Ini sempat mendahului truk Fuso, kemudian setelah sampai di TKP, bus Bali Radiance tidak bisa mengendalikan.